Oke, guys, ini dia. Kita lagi ada di terminal bus antar kota antar provinsi di Grogol. Nah, buat kalian yang mau ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk keberangkatan. Ini terminal bus Grogol, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Dari sini ada bus Putra Mulia, Agrama, Sidorukun, Murni Jaya, kemudian Jaya, Garuda Mas, Haryanto, kemudian Baladika, kemudian Selamat. Rata-rata sih bus-bus tujuan jarak jauh. Ada Zentrum, ada Pahala Kencana, ada Beju, Sindoro Satria Mas, kemudian ada Safari, Sidoro Tunggal Jaya, Tunggal Jaya, Santika. Nah, ini ada M-Trans yang udah masuk dengan tujuan Jakarta Ponorogo. Kalau bus-bus kayak gini, kesini cuma ngambil penumpang dan ngetemnya nggak lama. Jadi kalau misalnya kalian berangkatnya jam 5 atau jam sebelum keberangkatan, harus sudah standby di terminal tersebut. Itu dia, semoga bermanfaat. Di bagian belakang itu ada biasanya ada Trans Jabodetabek, tapi dari tujuannya Grogol Ciawi, kemudian ada apa namanya, Jaklingko dari Grogol ke Meruya, bisa pakai kartu Oke Trip atau Jaklingko ini bayarnya gratis. Oke. That's all ya, semoga bermanfaat. Nanti kita kasih lihat kalau ada yang menarik. Nih, Oke Trip gratis. Sama satu lagi nih, Jaklingko gratis juga. Itu dia, semoga bermanfaat. Bye-bye. Oke, guys, ini dia. Buat kalian yang mau ke Batu Menten, Jembatan 2, Terminal Muara Angke, kemudian Grogol, Pluit, Muara Angke, ini ada B01 angkotnya. Ini B01. Warna merah. Bisa naiknya di terminal Grogol. Ada terminal Grogol antar kota dan kota, sama terminal antar kota antar provinsi atau terminal bus. Ini. Tuh dia tadi. Nanti kita lihat yang.
di jalanannya ketika maju ke depan. Ya, ada yang versi di jalan raya. Nah, ini dia. Itu dia B01 Grogol Muara Angke. Ini juga sama, Grogol Muara Angke B01. Oke, that's all ya. Semoga bermanfaat.